dalam sepak bola. Nah, baru kelar match kan. Sekarang gue mau bahas berapa match yang baru kelar tadi ya. Yang pertama, pertama kan kalau partai pembuka lah istilahnya, ada West Ham ketemu City yang kalau di atas kertas City ya nggak terlalu kesulitan lah untuk lawan West Ham. Cuman kan nyatanya enggak. Gimana di sini kan West Ham pakai formasinya dengan formasi 5 back. Yaitu formasi yang full defensif banget lah. Nah, di sini City terlihat kesulitan nih dengan memakai formasi 4-3-3 di mana di babak pertama yang aliran bola lewat Gundogan itu ataupun juga dari Joao Cancelo ini yang beberapa kali melakukan umpan-umpan lambung nyatanya nggak bisa cetak gol kan. Di mana di situ baik dari Aguero dan Sterling pun diberi penjagaan yang sangat ketat sehingga City kesulitan. Nah, itulah di babak pertama. Nah, terus untuk golnya West Ham nih gue mau kasih catatan juga untuk City di mana dari sektor back kiri yang dikawal oleh Cancelo ini beberapa kali sering telat dalam melakukan transisi kan. Nah, dari transisi itu sehingga lahirlah sebuah gol lah yang kalau bisa dibilang nih golnya ya bagus memang dari per head kick dari Antonio cetak gol. Cuman seharusnya di sini kalau diberikan intercept dari back dari dikawal oleh Eric Garcia seharusnya sih bisa diantisipasi ya. Cuman kan di situ kan refleks dari Garcia yang kurang cepat sehingga terciptalah gol itu. Nah, untuk Ruben Dias di sini gue nggak terlalu bilang dia bagus atau jelek, cuman kan belum terlalu kelihatan lah dia di sini untuk pertandingan ini ya. Nah, terus di babak kedua nih. Di babak kedua kan Aguero kan diganti. Nah, untuk Aguero diganti ini ya mulai terlihat lebih menaikkan tempo lah dari City kan dengan memasang Foden di tengah. Cuman ya kembali lagi untuk aliran bola City tidak seefektif biasanya ketika ada Kevin De Bruyne, barulah ketika De Bruyne dimasukkan di menit ke-68 barulah mulai lancar tuh aliran-aliran bolanya ya. Cuman kan udah terlambat juga, udah sisa match udah tinggal 15 menitan kurang kan, ya otomatis ya udah nggak bisa apa-apa lah. Ya, secara overall di sini penampilan City cukup kesulitan. Kembali lagi ketika berhadapan dengan tim yang melakukan formasi defensif, dan di sini dia terlihat kesulitan nih. Untuk West Ham cukup bagus dengan dapat 1 poin, dan untuk City ini akan sangat kesulitan ke depannya ketika tim-tim lain sudah membaca aluran-aluran bola City. Nah, di sinilah mereka terlihat begitu lemahnya dalam sektor finishing dari City. Itulah yang harus diperbaiki oleh tim Pep Guardiola kalau mereka ingin meraih gelar Liga Premier lagi nih ke depannya ya. Nah, untuk match selanjutnya ada, nah ini itulah, Genoa ketemu Inter. Nah, Genoa ketemu Inter kan yang udah berkali-kali gue bilang kan untuk sektor 3 back di mana yang dikawal oleh Kolarov di sisi kiri itu kan merupakan salah satu titik lemah ya ketika Perisic nggak bisa balik secara cepat transisinya, maka itu sering kena counter attack. Nah, di sini diatasi dengan mengganti Kolarov dengan Bastoni yang kalau gue bisa bilang cukup berhasil, walau ya lu lawannya Genoa ya mau ngomong apa kan. Ya, Genoa kan untuk secara kualitas level pun masih 2 level lah di bawah Inter, jadi otomatis nggak terlalu ada masalah sih untuk Inter di pertandingan ini ya, terkecuali untuk siapa namanya ini, Eriksen ya. Eriksen di sini kurang begitu berkembang sehingga kan digantikan oleh Barella. Karena untuk formasinya Conte sejatinya dia kan jarang menggunakan playmaker murni ya. Kayak dulu waktu di Juve juga kan dia mengatur pengatur ritmenya agak ke belakang, bukan persis di belakang dua striker itu. Nah, itu yang merupakan salah satu alasan kenapa Eriksen agak sulit berkembang di bawah asuhan Conte. Nah, secara overall untuk penampilan Inter gue bilang cukup bagus untuk pertandingan ini ya. Nah, untuk selanjutnya pertandingannya, nah ini dulu lah, MU Chelsea. Gue bilang, aduh nih, kalau lu nonton MU Chelsea ini mah sama sekali salah satu match yang gak layak kalau misalkan dibilang duel big match ya. Karena lu liatin aja Chelsea dari 90 menit cuma bisa mencetak 1 shoot on target, lu bayangin lu. Ampun-ampunan dah ini.
buat dari Havertz, Pulisic, Werner itu sama sekali nggak bisa ngapa-ngapain di depan, aliran bolanya juga nggak ada. Terus dari dukungan dari Reece James atau Ben Chilwell juga nggak ada. Ini sama aja kayak Chelsea lagi latihan untuk defensif sebenarnya. Dia udah 2 match seperti ini, baik ketika melawan Sevilla ataupun melawan MU di sini. Nah untuk MU kalau gue bisa bilang nggak bagus-bagus banget juga. Baik dari Bruno Fernandes mati, Mata nggak berkembang, Rashford juga nggak berkembang. Jadi ketika Cavani masuk juga mungkin agak lumayan tuh ya, sekitar di menit ke 50-an kan di Cavani masuk agak mendingan tuh untuk MU. Cuman kalau lu terlalu ekspektasi banyak kepada Cavani di partai debutnya ya nggak terlalu berjalan lah, karena kan yang udah gue bilang kemarin untuk Cavani sebenarnya kan udah cukup usia juga, dan lu dikasih debut kan juga lawan timnya yang nggak gampang juga kan, apalagi untuk Liga Premier kan lebih menuntut fisik ketimbang teknik. Nah itulah salah satu alasan kenapa Cavani kurang begitu berkembang di partai debutnya ini. Selain itu untuk penampilan MU atau Chelsea, gue bilang di sini ya nggak terlalu ini, nggak terlalu eksentrik lah istilahnya kan. Kayak pelatihnya Lampard bilang harusnya dapat penalti. Ya lu dengan sekuat pemain yang ini, lu masa masih mengharapkan penalti sih untuk mencetak gol? Lu punya Pulisic, lu punya Havertz, lu punya Werner, lu punya Jorginho, masa lu nggak bisa cetak gol satu gol pun dan lu lebih mengharapkan penalti? Kan itu kan nggak logis banget sebenarnya untuk Chelsea di sini. Nah itu untuk salah satu catatan juga nih untuk baik Chelsea ataupun MU kalau misalkan mereka ingin bersaing di Liga Premier nih kedepannya gimana gitu kan. Untuk MU juga di sini kan juga taktiknya juga buntu, jadi nggak bisa berkembang. Yang dilakukan oleh Ole ini sebenarnya cuma melakukan pergantian pemain, bukan mengganti formasinya yang seharusnya lebih efektif ketika 4-2-3-1 udah nggak berjalan. Yang seharusnya dia lakukan adalah menambah jumlah lini gedor dengan memasukkan Cavani, menduetkan dengan Rashford. Nah itu yang harus dilakukan ketika taktiknya sudah tidak berjalan dengan baik dengan satu striker. Ya mungkin itu kedepannya yang mungkin akan coba diterapkan oleh untuk kedepannya nih. Nah selanjutnya gue mau bahas nih Liverpool ketemu Sheffield. Nah di sini kan juga terlihat Klopp nih seperti yang udah gue bilang, dia melakukan penyegaran ya di lini depan seperti yang udah gue preview juga kemarin. Kalau lini depannya perlu penyegaran kan. Nah di sini dia terlihat dengan mengganti formasi dengan 4-2-3-1 di mana di sini baik dari Firmino, Mane ataupun Salah bergantian mengisi posisi ujung tombak nih dari lini depan Liverpool yang otomatis lebih banyak dipegang oleh Salah ya. Untuk Firmino dia balik lagi ke posisi aslinya yaitu sebagai central attack midfielder seperti yang dilakukan ketika masih berseragam Hoffenheim beberapa musim yang lalu. Nah begitu juga untuk Jota dimasukkan juga kan sebagai posisi sayap kanan, dan sayap kirinya Sadio Mane. Nah cuman di sini untuk Liverpool awalnya mereka agak kurang nyaman ya, baik dari Salah ataupun dari Mane gitu agak kurang nyaman dengan formasi 4-2-3-1 yang at least jarang dipakai sebenarnya kan. Nah, cuman di sini memasuki babak kedua sudah mulai ada pergerakan ya untuk dari lini depan Liverpoolnya ini udah mulai agak lebih cair ya dari mereka untuk bergantian mengisi posisi dari ujung tombak itu. Ya semisal lawan lu Sheffield yang lebih mengandalkan counter attack gitu ya memang cukup efektif seperti yang udah gue bilang untuk formasi 4-2-3-1 ini. Namun kalau kedepannya terlalu lebih memaksakan 4-2-3-1, gue rasa kalau untuk melawan tim-tim yang untuk gede agak susah sih, karena dia kan untuk 4-2-3-1 ini lebih mengandalkan counter attack yang otomatis kalau misalkan timnya punya defensif yang bagus nggak akan berjalan untuk formasi ini. Cuman kalau untuk di pertandingan ini untuk Liverpool layak dapat 3 poin sih. Untuk hasilnya juga 2-1 ya oke lah untuk Liverpool. Nah yang terakhir nih ada El Clasico ya. Ya untuk El Clasico ya yes, El Clasico memang sejak nggak ada Ronaldo memang sudah tidak ada lagi bumbu-bumbu
penyedap lah. Cuman kalau untuk secara adu teknik, secara adu skill, that's El Clasico. Mulai dari babak pertama hingga babak kedua tuh. Yang dari gol Valverde memanfaatkan titik lemah dari Jordi Alba yang cepatlah mundur kan di terobos. Gol begitu juga dengan golnya dari Ansu Fati juga begitu juga sama kan dari Nacho yang maju. Setelah mundur di terobos juga oleh Ansu Fati. Ya itulah babak pertama. Nah, untuk babak untuk Lucas Vazquez di sini kan juga dimasukkan kan menggantikan Nacho dan lebih dan apa namanya? Dan cukup ada pergerakan juga dari Lucas Vazquez biar untuk pertahanannya John Merkin yang enggak begitu kuat, cuman dia aktif dalam memberikan gangguan-gangguan sehingga dari sisi sayap Barcelona yang dikenakan oleh coach dari siapa Ansu Fati, Pedri segala macam gitu dari Jordi Alba nggak begitu efektif untuk serangannya. Nah cuman di sini yang gue mau kasih catatan sebenarnya dari Koeman ini dia terlalu bernafsu ingin mengejar skor nih di babak udah terakhir-terakhir tuh di menit 80-an akhir ketika dia memasukkan Griezmann, Trincao, Dembele, Brad White ya itu kan semuanya penyerang tuh otomatis stabilitas lini belakang dan lini tengah Barcelona ini agak terganggu nih. Nah itulah mungkin yang harus diantisipasi oleh Koeman kalau misalkan ingin menaikkan tempo, namun dia harus juga memperhatikan dari stabilitas dari permainannya ini yang otomatis kan dengan lu menyisakan back dari Gerard Pique, Lenglet ataupun juga Regides yang lebih aktif maju dan kurang kuat dalam bertahan begitu juga dengan De Jong kan. Ya lu dibombardir lah oleh Real Madrid tuh di menit terakhir yang hasilkan gol juga oleh Modric. Nah itulah mungkin yang harus diperbaiki juga oleh Koeman ke depannya nih. Ketika dia ingin bernafsu mengejar gol, namun jangan lupakan juga untuk stabilitas formasinya ini. Apalagi ketika lu berjumpa tim-tim dengan tim ofensif yang kuat kayak Bayern Munchen segala macam itu kan ya game lah kalau misalkan udah habis. Udah habis ya lu udah susah kalau misalkan mau mengejar skor tapi lu permainannya ini di sektor gelandang dan juga bertahannya ini kurang ada keseimbangan yang baik, jadi kan akan bukannya mencetak gol dan menyelesaikan masalah tapi akan menimbulkan masalah baru. Itulah yang harus diantisipasi oleh Koeman ke depannya. Nah, untuk penampilan Real Madrid di sini yang gue bilang untuk Asensio nggak terlalu kelihatan ya, Vinicius juga, Benzema, ya cross, style cross lah. Nah Ramos ini yang gue bilang kan kemarin kalau misalkan dia bermain Madrid akan punya kesempatan untuk menang dan di sini terbukti juga dari siapa Ramos itu dia mampu mengorganisir back pertahanan, penyerangan semua segala macam. Nah dia yang komandoin juga nih dari lini belakangnya ini. Nah apalagi pas Modric masuk itu lebih cair lagi. Menggantikan Valverde yang cedera kan di menit ke-70 tuh. Cuman untuk kedepannya Madrid sampai kapan mau tergantung kepada pemain-pemain yang sudah uzur ini. Yang seharusnya mungkin nanti paling lama juga 1-2 tahun lagi mereka juga akan pensiun ataupun juga akan pindah kan. Inilah yang harus diperbaiki juga oleh tim Real Madrid ini kalau memang mereka ingin mempertahankan performa mereka. Karena untuk pemain-pemain mudanya ini baik dari Vinicius, Asensio ataupun juga dari siapa namanya nih, Mendy juga kan nggak terlalu kelihatan juga di sini. Nah, untuk Real Madrid, untuk Barcelona juga di sini kan untuk Messi juga dia tidak lagi mengambil peran aktif ya. Kecuali di menit-menit terakhir tuh yang udah Koeman menggantikan terlalu banyak pemain penyerangan jadi otomatis mau nggak mau Messi agak lebih mundur ke belakang. Sehingga untuk pemain seperti kayak Griezmann lalu Trincao itu Brad White lebih maju dan juga ada Dembele. Cuman di sini untuk penampilan Barca sampai ke menit 80 bagus. Cuman kalau udah menit ke 80 akhir ya udahlah. Itu drop. Karena si Koeman udah terlalu bernafsu ingin mengejar skor jadi keseimbangan permainannya jadi terganggu. Itulah. Oke. Sekian dulu. Nanti kita akan jumpa di analisa gue selanjutnya.